Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Susi. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Kegiatan kita hari ini adalah mendengarkan cerita. Siapa yang mau mendengarkan cerita? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kali ini Miss Susi akan melanjutkan cerita sifat-sifat terpuji yang dimiliki Rasulullah yang lain. Mau tahu bagaimana ceritanya? Yuk, kita simak cerita berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pemberani. Itulah salah satu sifat terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adi sedang bermain. Tiba-tiba Doni menghampirinya. Kamu sendirian ya? Mana uang jajanmu? Tanya Doni membuat Adi terkejut. Aku gak bawa uang, Kak. Kalau kakak memaksa, nanti aku teriak. Hadapan Ardi. Assalamualaikum teman-teman. Jangan ikuti sikap Doni ya. Itu tidak baik. Wah, ternyata Ardi pemberani juga ya. Rasulullah juga pemberani loh. Teman-teman ingin tahu kisah keberanian Rasulullah? Yuk, ikuti kisah Rasulullah berikut ini. Suatu ketika Rasulullah sedang istirahat. Karena lelah, beliau bersandar di bawah pohon. Tiba-tiba seseorang menghampiri beliau. Rupanya dia salah satu dari pasukan musuh. Hei Muhammad, sekarang engkau sendirian tanpa pasukan-pasukanmu. Siapa yang akan melindungimu? Orang itu sambil memegang pedang. Dengan tenang, Rasulullah menjawab, Allah yang akan melindungi. Jawab Rasulullah. Mendengar jawaban Rasulullah, orang itu terdiam. Seluruh tubuhnya gemetar hingga pedangnya terjatuh. Lalu Rasulullah meraih pedang itu dan berkata, sekarang siapa yang ingin melindungimu? Dengan sangat ketakutan, orang itu tidak bisa menjawab. Rasulullah pun membiarkannya. Melihat kemurahan hati Rasulullah, akhirnya orang itu pun masuk Islam di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Bagaimana ceritanya? Bagus kan? Kalian juga bisa loh menjadi seperti Rasulullah yang pemberani, berani membela kebenaran. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.